Yo, Buku Pong. Kita lagi ada di Yokohama bareng Syacho. Dan kali ini sebenarnya aku nemenin Syacho aja. Syacho itu dapat undangan dari Nissan buat nyobain Nissan apa? Skyline ya? Skyline yang hybrid. Jadi di dapat undangan buat nyobain Skyline hybrid yang baru. Ntar kita bakalan berangkat naik mobilnya terus masuk ke tol nyobain ProPilotnya gitu. Gimana, Syacho, kamu seneng nggak? Seneng banget. Terus kita dikasih kartu buat Starbucks sambil nungguin gitu, sambil nungguin antriannya. Yokohama. Yokohama ada tulisannya. Yokohama. Katanya berapa lama Syacho? Sejam. 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 Di tol atau gitu ya, nyobain mobil sejam. Iya, highway. Ntar kita lihat ya keasikannya kayak gimana. Jujur, aku nggak pernah naik Skyline juga, dan ini pertama kali buat kita, Syacho ya? Dapat undangan dari Skyline-nya, jadi kita bisa langsung nyoba aja gitu. Kira-kira sih, namanya hybrid sih biasa aja. Tapi yang paling menarik sih buat aku ya, itu tadi ada mobil-mobil Aria itu loh yang paling menarik buat aku. Sayangnya kita belum bisa naik ya, Syacho ya? Yang Aria itu. Terus banyak banget mobil-mobil GTR-nya. Aduh, keren banget. Pengen naik yang GTR juga. GTR dong, Syacho. Kapan kita bisa dapat undangan yang GTR? Satu tahun ya. Mungkin berikutnya kali ya, kalau kita dapat undangan buat yang GTR-nya, pasti kita bakal bikin nge-vlog lagi. Bikin nge-vlog lagi, bikin vlog. Udahlah, sambil minum dulu ya. Arigatou gozaimashita. Wah, kelihatan cantiknya wajah kamu. Ini yang spesial loh, kikang gente itu espresso. Ini kokoa. Kesukaan aku, iya, kokoa. Buat bocang. Hah? Buat bocang. Lemon. Asam. Ayo, nyetir mobil baru yuk. Wow, Nissan Syacho. Ada Elgrand. Ada Elgrand sini. Wah, dan ini Syacho. Coba lihat yang ini. Aria. Aria, Aria. Ini yang baru loh. Masih model aja. Jadi mungkin apa ya? Ganti model juga ya. Katanya sih apa setengah tahun ini launching. Berapa jadi, harganya? Kita beli ini ya. Berapa harganya? Berapa ya? Mahal loh pasti. Aria. Aria. Lihat tuh. Kan kalau lighter lebih cantik gitu. Indah banget ya. Bentuknya kayak apa ya? Kayak bakpao. Iya. Kayak lipis. Tapi ya waktu kita duduk ya enak gitu. Enak gitu. Iya. Jadi mungkin gampang ya, mengemudi ya. Kamu mau jadi big boss? Iya. Udah jadi belum? Udah jadi. Syacho aneh, sukanya mobil beginian. Selalu sukanya sedan buat bapak-bapak, om-om gitu loh. Nggak ngerti juga aku. Ini namanya Nissan Skyline. Yang hybrid. Dia tuh, ini. Iya, aku tahu itu elektrik. Kamu kayak om-om, malas ya pakai yang manual gitu. Nggak pernah dia pakai jendela yang gini diputar gitu. Pernah nggak? Nggak, ada kayak gini pak. Oh. Jendela kayak gini turun. Nah, kayak om-om coba sukanya mobil-mobil sedan gitu buat yang big boss gitu ya, buat pejabat, buat apa ya, pebisnis muda gitu. Ini modelis. Apa yang modelis coba Skyline ini? Ini. Ini buat om-om tuh lihat. Ini cuma warna aja. Ini biasanya enak itu duduk di belakang Syacho, bukan nyetir. Ya begitu dia ya. Kalau aku sih tetap yang GTR. Tapi harga GTR dua mobil ini nih belinya. Iya. Tumben sih kamu sukanya Nissan. Biasanya suka yang Toyota loh kamu. Iya. Tapi naiknya Harrier gitu kan ya. Tapi ini sama harga Harrier nggak terlalu beda jauh. Habis ini kita coba mobil benerannya ya Syacho ya. Iya.
langsung jalan kita pakai yang autopilotnya itu. Ya autopilot itu pertama kali buat aku. Benar kan? Keren kan? Gimana? Keren kan? Diundang sama Nissan buat nyobain mobil Skyline yang hybrid. Iya. Tapi langsung masuk tolnya ya. Jadi iya, jangan kemana mah, tonton sampai habis gitu. Benar Cok? Iya. Lihat serem enggak autopilotnya ya? Ya, agak serem ya. Sebelumnya kita bobo dulu. Boss, orang kaya baru. Ada GTR, Caco. Ada GTR ya? GTR. Ini ada mesinnya GTR. GTR. Enak. Hidungnya panjang ya? Hidungnya panjang kayak aku. Jadi mau naik gitu, mau nyetir. Ya. Ini kayak benar-benar aku nyetir gitu. Gitu. Kamu beberapa tahun lagi harus baru bisa nyetir ini. Iya. Ini yang kayak hidung. Tuh, Syacok sampai ke hidungnya itu. Di depan mobil itu jauh banget. 2,5 meter kayaknya ini jauh banget. Gila. Harus udah lama baru bisa adaptasi ini kayaknya. Agak ngeri-ngeri juga sih. Woi, Om. Om. Wah, ini keren banget ini buat ini. Nyari cewek. Mau ya? Kamu mau beli? Ya? Coba lihat sini harganya. Tuh harganya. Oh ini udah termasuk ini. Iya udah. Udah termasuk pajak. 12.000 ya? Apaan ini? 13 juta. Juta-juta. Berarti kalau di Indonesia kurang lebih 1,6 M kali. Aku mau beli satu ya. Beli satu. Aku benar-benar impresif banget gitu. Karena aku nggak pernah mengemudi mobil yang apa ya luxury itu. Jadi ya sebelumnya aku duduk-dudukkan. Kalau aku nyetir dan kalau ada apa ya, kalau aku bikin luka gimana dong gitu. Tapi ya, sebelum aku mengemudi ya aku udah apa ya administrasi jamin gitu, jadi hokken insurance, jadi ya aku tenang gitu. Dan ya saat aku mengemudi apa ya handurnya benar-benar ringan, jadi gak apa ya gak ada stres mengemudinya, jadi apa ya benar-benar asik gitu. Jadi ya walaupun aku sering nyetir tapi aku gak rasa stres gitu. Dan paling penting itu ini apa ya automobile gimana bilang ya cockpit propilot ya ini propilot. Jadi ya, sebelum itu aku mengemudi sendiri tapi waktu kita udah masuk tol gak ya aku pakai itu. Dan ya sebelumnya aku merasa gimana ya gitu kalau aku lepas tangan aku beneran bisa jarang gitu. Tapi ya sebenarnya jarang terus gitu. Dan ada lain kan, ada lain yang aku kan ada apa ya tendensi lebih mau yang kanan tapi mobilnya pinter banget jadi ya tengah-tengah gitu. Jadi ya aku ini benar-benar bagus ya. Ya kalau aku beli mobil ini ya lebih bagus, nggak ada stres walaupun kita mau ke jauh-jauh ya nggak ada stres, mungkin nggak capek gitu.
Tapi waktu aku mau ngobrol sama orang yang di samping aku, ya matanya ke kiri kan, jadi mobilnya kirain aku apa ya, cuekin ya, jadi pipi gitu. Jadi ya harus konsentrasi mobil gitu ya, mengemudi gitu ya. Jadi ya ini bukan apa ya, automobile automatically ini yang support kita gitu. Jadi tapi ini lebih tenang ya kalau semua otomatik ya, lebih apa ya, aku nggak bisa mengemudi gitu, tapi masih ada support gitu, jadi lebih tenang. Sayangnya kita nggak boleh ngambil ini video tadi. Aku udah nanya sama si salesnya, marketingnya kan, katanya nggak boleh ngambil video pas lagi di dalam mobilnya gitu. Jadi ini makanya dijelasin sama Caco pas dia nyobain ProPilotnya gitu. Caco ini sengaja gitu kan belokin ke kanan gitu supaya salah gitu, mobilnya balik lagi ke tengah. Nah, speed juga rata-rata kan? Iya, udah diaturkan ke 80, 100 gitu. Terus beloknya pelan-pelan gitu. Terus pas kita kasih sen ke kanan atau ke kiri, si mobil langsung belok ya? Iya. Keren-keren. Dan apa ya, kan tirain juga mereka bisa kan? Otomatis. Mobilnya, ya otomatis. Otomatis keluar tol tadi, keren iya, ya? Keren tol. Sayangnya kita nggak punya videonya. Iya. Nggak boleh sih. Lain kali kali ya? Lain kali. Tadi mobil ini yang saya coba pakai itu, ya kan? Bukan, Infinity. Bukan ya, salah dong aku kalau gitu. Ya udah cukup ya, kita main-main di sini ya. Iya. Lihat semua mobil Nissan yang dijual di dealer. Di sini asik ya? Asik banget, orangnya nggak terlalu banyak walaupun masih corona. Itu mobil-mobil yang K juga banyak gitu ya. Galeri ya? Iya, galeri. Ada mobil apa? Nissan Serena, ada X-Trail, ada Nissan Note. Ada Acura juga, ada Acura. Acura itu kan ini ya termasuk punya Nissan juga ya. Terus ada apa tuh yang Fair Lady. Dia udah pasti ada. Banyak banget, sama Elgrand juga ada. Coupe juga ya. Ya, Skyline ada. Semuanya ada di sini. Termasuk Aria. Masalahnya Aria itu nggak boleh ngambil video untuk dalamnya ya. Dan lihat ya di YouTube. Yang mana kamu lebih suka? Aria. Aria. Mobilnya banyak loh, yang paling kanan itu Roadster, yang kedua itu Days, itu Serena, Elegante, yang itu Aria yang paling lebih suka, nah itu Note kan, Orange. Mana yang itu? Yang bukan, Orange itu Nissan Leaf itu. Oh iya, Leaf, jadi itu Note ya? Iya. Note, Leaf, Note, ya gitu. Ini yang Note ini. Note, itu ini yang di bawah ini Nissan Kick ini. X-Trail ya? Itu X-Trail. Ini Nissan Kick. X-Trail? Kalau itu Nissan Note juga. Note ya? Iya. Oh gitu. Mana yang kamu suka? GTR. Oh my god. Kayak mainan loh dia dari sini. Iya. Harus tabung lagi dong Siaco kalau gitu. Oh iya? Mampu bayar pajaknya kamu. Iya dong. Bisa bayar pajaknya? Iya. Siaco mah bisa, namanya juga Siaco ya. Bisa. Bukubong! Kita cuma berdua di sini sama Siaco. Kita lagi pacaran. Istilahnya kalau bahasa Jepang itu ica-ica. Ica-ica-ica. Cuma berdua ini. Kita lagi di Yokohama, itu berasa kota Yokohama ini milik kita berdua. Karena cuma kita berdua lagi ngedate. Yeay. Yang nonton, para jomblo, jangan baper ya. Baper ya. Ini lagi cuma berdua, boleh dong sini. Oh no. Boleh dong cuma berdua di sini. Oh iya ya. Jangan baper. Hey, Bokpong, akhirnya kita udah sampai Minatomirai. Ini landmark Minatomirai. Ini apa ya? Karnansha. Bahasa Indonesia-nya apa? Yo, Bokupong, itu dia gaya pacaran Boku no Nippon bareng Caco ya? Iya. Walaupun kita udah nikah, tetap kita merasa kayak masih pacaran gitu. Ya, kali ini kita jalan-jalannya ke Yokohama dan di akhir malam ini ya, kita main ke apa ini? Yokohama Bay? Apa ini? Iya, Yokohama Minatomirai. Minatomirai. Cosmo World.
Cosmo World. Keren banget ya. Ternyata walaupun masih corona tapi tetap aja apa yang lalanya masih operasi, tempat arena main-main ini masih operasi juga. Banyak orang ya. Di luar pikiran kita, walaupun mau hujan gini ya, anginnya kencang gitu ya, kita selalu nemenin para pokupong. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga video kita selalu menghibur para pokupong. Jangan lupa bahagia yang udah nikah, jangan lupa bahagiain suaminya, istrinya, anak-anaknya ya. Kalau ada kesempatan, selalu bahagiakan mereka. Oke? Ya. Kalau bisa sih ikutin kayak kita ya. Ya begitu dia video kali ini, semoga bisa menghibur. Thanks for watching and always be smart. Bye bye. Bye bye. Tanoshii.